tahu ni pula ni. Habis buat post route tak makan pula sangat. Repair motor kat bengkel boy. Boy cakap okey, tak okey motor ni. Masalah bila pergi dalam motor dia cakap tok. Rasanya motor ni mungkin masalah pada getah diaframe ke apa nama dekat dalam carburetor ego ni. Rasanya tu mungkin punca utama. Ni pun dah modified sikit benda tu. Lepas tu koplak tadi tak, sebenarnya macam tak ada okey sangat. Bila kurang je dia punya semput tu. Bila slow ataupun bila mula-mula nak jalan dia akan ada semput. Macam carburetor minyak lebih. Dah lah kena buat sendiri juga. Dan ni beli kat Segamat semalam RM28. Saya panggil dia getah untuk carburetor ibu. Fina, nama saintifik dia diaphragm ego. Kalau sebut nama saintifik dia, rasanya kedai pun tak tahu. Sebut getah carburetor ibu ataupun kalau kat sini nama dia carburetor slide set. Symptom dia kalau rosak motor ni, ego ni dia akan jadi semput. Timing tak betul. Biasanya sebab getah benda ni. Dia datang satu set macam ni. Ada jarum, ada slide carburetor. Ada dia punya spring sekali. Dia macam ni lah. Ni barang yang ada sekali dalam package. Carburetor slide, spring, jarum, o-ring. Benda yang dapat. Slide ni duduk kat dalam ni. Dia ni sebenarnya dah problem lama dah pun. Daripada zaman vlog PKP lagi 4 bulan lepas, 3 bulan lepas, tapi baru sempat nak tukar dia. Ibu, sebenarnya saya dah modify jarum ni, dia akan ada dia punya stopper dia. Ni dulu stopper ke ataupun clip. Tapi carburetor ni, waktu motor ni saya dapat dulu, tak ada sekali. Jadi modified lah guna getah, guna plastik macam tu, dah hancur dah pun. Ada pin ni macam tu, sepatutnya. Ini adalah carburetor ego. Kesih kat dalam, cantik. Dalam airbox tak tahu macam mana. Hari ni saya tak buka airbox apa semua, saya nak tukar benda ni. Lepas tu nak spray dekat tepi ni. Jarum ni masuk dalam dulu. O-ring agaknya dekat sini. Okey, dah kemas. Yang ni dah lembik lah. Tapi rasanya memang lembik macam ni. Yang ni yang kopi, yang ni original agaknya. Super song ni mesti senang je ni. Nak bagi cantik lagi masuk benda ni, masuk minyak sikit.
sebab bahagian ni dia bukan agak bekas kena air bateri bocor sebelum ni. Dia makan diri kan. Pakai elektronik cleaner untuk cuci minyak-minyak kat sini sikit. Ini cara paling malas, cara kedai motor buat. Nak cover sikit bahagian karat, nak bagi dia terus mereput. Guna spray hitam yang asyik ni. Ya, bekerjap. Lima minit, 10 minit ke. Lepas baru buat selapis lagi. Boleh eh, untuk kerja paling malas sekali macam kedai motor. Dah ready untuk pasang balik. Cover terigu tu saya servis balik, sebab walaupun lepas tukar ni cover slot yang baru, jarum yang baru, dia masih lagi semput. Suspek utama benda ni, suspek utama benda ni duduk tepi ni terus bersambung dengan pilot jet lubang. Kalau bersambung dengan pilot jet ni, rasanya mungkin ni kegunaan dia untuk kontrol minyak waktu kita tak pula throttle. Servis pun guna benda ni je. Cara paling senang. Tak guna minyak petrol, tak guna sabun. Lepas tu ada juga saya tengok dekat YouTube daripada Indonesia. Yang ni dia gam dia ni bagi tak bergerak langsung. Tapi rasa tu bukan masalah. Lepas tu dekat YouTube ada juga yang share daripada Indonesia juga. Dia cakap mungkin benda ni masalah dia. Main jet sekali dengan jarum punya. Yang ni pun saya servis setakat sembuh macam ni, tak tukar baru. Spray dengan electronic cleaner ni rasanya dah ok, tak ada tersumbat apa. Sebab benda ni semua barang mekanikal. Barang mekanikal ni nak cakap dia rosak tu susah sikit lah. Saya ada baca juga sebenarnya dekat blog post fire starting automobile berkenaan ego punya carburetor ni, ada yang cakap kemungkinan valve bocor, motor tu pun tak berasak tapi ada minyak hitam yang bocor. Ada kemungkinan juga untuk pengguna-pengguna ego ni, ramai juga yang tukar carburetor Novo, sebab carburetor Novo sebenarnya tak guna sistem diaphragm macam ni. Dia guna standard macam Marez punya, guna slide direct pada kabel. Yang ni digunakan tekanan vacuum untuk naikkan slide carburetor ni. Motor ego ni dia macam vacuum dia tak ada, yang macam tak ada tekanan. Ada yang tukar carburetor baru, tapi kalau nak tukar carburetor baru, saya pelik juga kenapa nak kena tukar carburetor baru kan. Sebabnya carburetor ni dia mekanikal semua. Dia mekanikal, kecuali getah-getah macam ni lah yang patut kena tukar. Ni dah kira bukan tutorial, ni dah jadi macam eksperimen saya sendiri sebenarnya. Saya pelik kenapa nak kena tukar carburetor baru dan nak cuba repair lah. Nak cuba repair apa yang rosak dekat carburetor ni. Dia dah buka semua sekali carburetor ni, tak ada apa pun yang rosak kecuali getah ni. Tak ada apa yang patah, tak ada apa yang tersumbat, sebab saya dah sembuh semua sekali, dah servis semua sekali carburetor ni. Cuma tak tahu bila masuk balik pada motor sama ada semput je atau tak, sebab ego ni tekanan macam tekanan vacuum, macam seolah-olah macam slide ni bila masuk carburetor jenis diaphragm macam ni, slide dengan bukaan minyak dia tak sama tau. Bila kita buka throttle seolah-olah macam getah ni dia tak naik atas, slide ni tak naik atas, jadi motor tak nak bergerak, ngerang je lebih. Bila kita buka throttle, motor semput.
Belum lagi. Awak nak mandi. Pergilah shower, pergi shower. Jangan main tu. Kacau dia buat kerja. Sekejap dia buat kerja. Tangan dia dah kotor dah. Ambil. Macam tu lah. Beli. Mungkin juga sebab beli yang kopi punya yang dia ni. Sebab saya perasan yang sebelum ni dia nipis sikit. Yang ni dia tebal sikit getah dia. Dan lepas tu benda ni, yang ni tak tahu ada jual ke tak ada. Ataupun mungkin sebab benda ni tak ada jual, spare part, spare kit untuk kereta Ego yang tak ada jual. Jadi sebab tu ramai yang tukar kereta lain. Bila motor Ego dia semput, tak pasti tu kan. Saya pun tak ada pengalaman sangat. Cuma pelik lah kenapa motor tu semput. Rasanya bukan saya seorang je, saya tengok masalah-masalah lain dekat Facebook, dekat kalau kita Google sekalipun, masalah Ego semput ni ramai yang bermasalah macam tu sebenarnya. Tapi takkan lah yang sampai nak kena turunkan battery lain kan? Okey, saya pun pening. Punca kenapa motor ni semput walaupun lepas tukar diaphragm yang baru, jarum yang baru, dah pening, fikir dah servis kat battery apa semua. Rupanya masalah dia tadi lepas servis pun sama juga. Masalah dia jarum ni, jarum ni dengan yang lama saya, yang beza yang lama saya pada motor ni, yang pada asal motor ni, dia tak ada dia ni tau, dia tak ada stopper ni, ada pin ni macam tu sepatutnya. Punca kenapa jarum yang baru ni jadi semput sebabnya bila masuk dalam slot ni untuk carburetor ni, carburetor Ego motor ni sahaja, dia akan jadi lebih pendek, minyak jadi makin lebih. Yang panjang tu minyak dia jadi kurang sikit. Sebab itulah jadi semput macam tu. Dia berbalik kepada basic carburetor balik eh. Kalau saya nak pakai, saya kena set balik carburetor ni macam tu. Kalau saya nak pakai jarum yang ada stopper ni, tak tahu yang ni untuk model apa. Tapi tu lah, carburetor ni macam tu lah, kita ubah sikit je kan, berapa-berapa mm je, tapi efek dia banyak. Saya pun terlupa juga, bila saya test balik jarum ni patutlah kan. Sebab tu, kalau jarum ni, dia punya takak ni sampai sini. Yang jarum yang ada dalam motor sekarang ni, dia lagi panjang, jadi minyak kurang sesuai untuk manjet motor ni. Tu je punya punca buat pening kepala ni, ingatkan dah pun.